Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, ini posisi lagi hujan, teman-teman. Alhamdulillah lagi hujan. Allahumma shoiban nafian. Semoga diberikan turun hujan yang berkah. Oke, teman-teman. Dalam video kali ini kita akan membahas tanaman akuatik untuk aquascape. Ini tanaman jenis karpet, teman-teman. Ini dia. Yang namanya Monte Carlo, teman-teman. Nah, sekilas tentang yang namanya Monte Carlo dulu. Oke, jadi Monte Carlo ini adalah tanaman karpet yang bisa dibilang tanaman low maintenance, low light juga bisa, low CO2 juga bisa. Tapi yang namanya tanaman aquascape, yang pastinya kalau mau bagus itu harus menggunakan CO2, teman-teman. Karena CO2 itu penting membuat si tanamannya lebih gemuk-gemuk. Nah, ini tadi saya ambil di ember karena kemarin sudah di trimming, teman-teman. Ini semua tanaman yang sudah di trimming kemarin. Nah, ini yang sudah di trimming. Ini akan saya buat konten untuk teman-teman. Jadi si Monte Carlo ini bisa dibilang tanaman karpet untuk pemula, teman-teman. Ini tanaman favorit ke satu biasanya. Favorit keduanya itu biasanya Tanelus. Nah, nanti akan kita bahas tentang Tanelus. Jadi si Monte Carlo ini yang pastinya hanya memerlukan medium light. Kalau bisa jangan dikasih low light ya, teman-teman. Karena kan ini tanaman karpet. Kalau dia dikasih low light, yang ada si tanamannya itu akan mencari yang namanya sinar atau cahaya, teman-teman. Jadi kalau bisa diberikan medium light aja, teman-teman. Nah, jika tidak diberikan CO2, teman-teman harus rajin dalam tanda kutip, rajin dalam pengurasan air. Minimal-minimalnya itu ya seminggu sekali. Kalau untuk yang pertama, jadi teman-teman pertama kali setting itu seminggu sekali kurasnya itu 70% dulu. Nanti setelah jalan ketiga minggu atau tiga kurasan yang ketiga kali itu teman-teman hanya menguras sekitar 30% saja dari air yang ada di tank atau yang ada di akuarium, teman-teman. Itu jika tidak memiliki CO2. Tapi kalau ketika memiliki CO2, perlakuan pertama ya sama. Perlakuan 3 minggu pertama harus dikuras, rajin dikuras dulu airan. Nanti ketika udah jalan minggu ketiga itu yang memakai CO2 hanya dikuras 2 minggu saja, 2 minggu sekali. Itu kalau di tempat saya. Nah, ini beda-beda, teman-teman ya. Kalau di tempat yang lain, yang pasti teman-teman harus lihat dulu TDS, GH, KH, dan pH-nya. Itu kalau memang dalam waktu satu minggu teman-teman tiba-tiba ada salah masuk masukan pupuk cair yang berlebihan, nah itu akan berakibat kepada si tanamannya. Jadi teman-teman harus memiliki yang namanya pH, TDS, GH, dan KH untuk melihat si airnya bagus apa enggak. Jadi jangan heran kadang air yang ada di ember ini jauh lebih menyuburkan dibanding yang ada di akuarium, teman-teman. Gitu. Dan juga jika diberikan pupuk dasar, si Monte Carlo ini akan tumbuh dengan bagus, lebat. Jadi intinya kalau si tanaman itu diistimewakan atau dipenuhi kebutuhannya seperti pupuk, cahaya, serta nafasnya atau CO2-nya, maka dia akan tumbuh dengan subur dan gemuk, serta warna hijaunya ya hijau lime, itu hijaunya lebih hijau kayak bercahaya gitu, teman-teman. Gitu. Dan ini bukan hanya bisa di dasar atau di karpet, teman-teman ya, kalau Monte Carlo. Nah, makanya ada yang memakai bonsai seperti kayu-kayu rasa mala itu, bonsai. Nah, di atas itu menggunakan Monte Carlo, teman-teman. Banyak diaplikasikan. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya. Semoga bermanfaat.
Nanti akan kita bahas lagi beberapa tanaman akuatik diselang-seling dengan ikan cupang, teman-teman ya. Dengan tadi barusan bikin pelet. Jadi kita akan mereview pelet harian, apakah si cupang yang ada di sini itu masih doyan dengan pelet, karena sebelumnya sempat libur peletnya, dikasih artemia kering gitu teman-teman, atau yang biasa disebut dengan polaret. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, serta di notif loncengnya agar selalu mendapatkan notif video terbaru dari saya. Kalau gitu, salam cupang Indonesia, salam skater Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.